Kat Malaysia ni kalau tanya kenapa nak kahwin dengan I, dia cakap I nak kahwin dengan you sebab you ni memahami. Out. Kalau jawab macam tu, out, fail. Tanya perempuan tu pula, kenapa nak kahwin dengan I? Sebab you ni funny, kelakar kan. So I harap you akan hiburkan I sampai ke penghujung hidup I. Eleh. Fail. Fail. Dia yang elok jawab, kenapa awak nak kahwin dengan saya? Saya nak kahwin dengan awak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itulah jawapan yang dicari, alamatnya tak kahwin dengan Malaysia. Bab payah nak jumpa jawab macam tu. Kebanyakan lelaki yang jawab macam tu semua dah kahwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Imul hakim rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul udatan milithani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan imam, imam satu, imam dua. Berapa ramai imam sini? Berapa? Dua? Dua, tiga. Ha, imam tiga. Dan seluruh barisan jawatan kuasa surau. Apa nama surau ni? Surau Al-Amin. Kan? Ha, surau Al-Amin. Orang kat sini tak ada tu. Ha, paling amanah sinilah orang. Kan? Ha, eh? Dan tidak saya lupakan juga pada pemimpin-pemimpin tempatan. Ketua-ketua lorong. Ada ketua lorong kan? Ada kan? Ha. Tengok rumah, gaya rumah anda berpagar ni, mesti ketua lorong mesti ada kan. Dan seterusnya tidak saya lupakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita berada di dalam majlis ilmu. Sebelum tu tak terlupa juga kepada tuan-tuan guru, mohon izin anda nak berkongsi. Tak ada nak ngajar dah, kongsi. Ngajar kan pandai benar kan, kongsi. Sampai jua hamba kemari. Oh, ayat dah kan. Hari ni yang sebenarnya ada satu jadual tu dah terlepeh. Tak perasan. Tu yang daripada Daya Bumi tu ke Bahau, ke Swatting, Swatting Ilir. Pada Swatting Ilir ke sini kan. Saya risau kalau tak sampai dia, alhamdulillah sampai. Kan? Saya cubalah cakap syalam. Cuba cakap syalam kan. Tak mahu benda dah. Sampai rangkap kedua kan dah mula ada sosial bagik kan. Bergayau cakap kan. Kan. Suara saya sorak ni saya ingat pasal jerbu lah saya kan. Ciamah tak ada apa benda dah. Jerbu. Saya semalam pergi Sungai Petani. Semalam ompek. Tapi bulan puasa tu lagi lah. Bulan puasa tu paling banyak 6 ciamah sehari. Ha. Dua kali je buka puasa datang darik ni. Yang lain semua terapung dalam kereta. Kan, dalam kereta terapung lah tu kan. Bukan tiada rek tu kan. Tak apa lah kan. Sini gini kira tak ponek ni. Syukur saya sampai tadi. Yang saya. Mujur saya sampai tadi. Alhamdulillah. Orang dah masuk rakaat pertama. Sampai saya maghrib sekali. Alhamdulillah. Kan. Jadi malam ni tajuk kita erti kemerdekaan dalam Islam. Tak kan. Kau salah. Ini yang buat terperanjat pula. Ya ke tidak. Kan, ya lah kan. Ha. Kau lain. Ha, salah kau. Ha. Lain surau. Habis apa tajuk malam ni? Apa tajuk malam ni? Tong si pun tajuk ni. Betul lah. Jadi kakak saya betul lah orang sini tahu kan. Baru bagi pujian alamin tadi kan. Ha, tak apalah kan. Betul lah erti kemerdekaan. Jadi bila sebut pasal kemerdekaan ni macam-macam lah huraian dan kebiasaan orang akan kaitkan merdeka ni dengan bebas. Badan malahan setiap orang tu beza-beza. Pada seorang hamba bebas daripada tuan itu merdeka dan tu memerdekakan hamba. Kan? Kebiasaannya mereka ni bebas. Tetapi hakikat yang ini kita semua tahu. Tak payah cerita pun kita tahu. Merdeka daripada penjajahan dalam bersenjata tu memang dah lama dah. Dah lama. Tetapi yang senjata yang tak nampak tu masih ada. Ha, tanpa kita sedari, kita membenarkan diri kita dijajah. Bukannya orang jajah kita sesaja lah. Kan? Semalam saya ceramah di apa ada, saya jumpa dengan seorang guru tahfiz.
Sekarang ni orang-orang luar ni dia mengacau budak-budak tahfiz kita. Ya, dia mengacau budak-budak tahfiz kita. Ni dia hantar perempuan. Hantar perempuan budak tahfiz. Budak tahfiz sekarang ni dia tak ada masalah. Dia tak macam Marin tau. Marin kan pantang-pantang yang makan cikedis. Kupuk lah, kupuk-kupuk ni lah makanan segera ni. Dan twisty semua tu tak boleh lah. Tapi sekarang budak sekarang tak ada hal. Dia makan sikit pun dia salamba dah. Dia boleh, boleh hafal lagi. Tak ada masalah. Kan, ya. Jangan bagi perempuan ni. Lalu yang perempuan habis dia. Ha, hilang. Dua muka hilang. Ha, amin. Ha, termasuk penceramah ni. Ya, tengah ceramah. Lalu perempuan berhenti je. Amin. Ha, cakap orang lah. Ya, cerita orang kan dengan aku. Kan, nah, maksudnya maknanya dia hantar perempuan. Sebab ada berlaku. Kawan apa ni, di pondok tu, dia bertahfiz. Dia hantarnya perempuan ni, jumpa budak ni. Perempuan ni Kristian. Dia bawa bercinta lah apa semua, lekor kan, sampai satu tahap kan, dia bawa keluar apa semua. Habis sudah bagi minum air, tak sebut lah air apa, tahulah kan. Bagi minum, akhirnya nak ngucap pun tak boleh. Ya, buat lama, komen nenek moyang lama, bubek. Kan, dah bubek, akhirnya sambuh. Tapi ayat Quran tadi habis hilang. Dia kena hafal balik. Ha, jangan main-main. Ha, dia cekedis ke apa, tak ada masalah. Hati ayam, belasah, tak ada apa tu. Relax ada. Tapi jangan perempuan. Ha, jadi maknanya dia bentuk-bentuk penjajahan ni, dia target kita ni, attack kita sekarang ni, tak ada macam Marin lagi dah. Semua halu je. Nak-nak pula sekarang senang, dia tak payah hantar orang lagi dah. Dulu hantar pendakyah-pendakyah ni, sekarang tak payah lagi dah. Semua pakai dalam medium-medium akhbar. Akhbar harian WhatsApp. Kan, WeChat, Twitter, apa lagi, BeTalk, ha, kan, macam-macam lah. Jadi makna dia guna dengan cara itu sekarang ni, ha, kan. Ha, jadi bila sebut merdeka, merdekakah kita, soalan dia. Malam kan mula, tengah malam, datang orang yang tak ada kojo, baru entah cukup kaki, kan, merdeka, merdeka, loncik-loncik dia, merdeka macam ni, peace you, dia, kan, ha, contoh kan, tangan yang kek, juntai dua. Ya, ada tu, tengah-tengah malam kan tengok lah. Tak apa dikira pun tak tahu. Kan? Orang mengajar detik tu kan. Kalau nak cakap ni kan, malam tu, pap. Langsung, tak ada mereka dah. Allah Akbar, Allahu Akbar. Ada seorang, dia buat eh. Ni Munif, Munif Hijaz, azan. Menangis Cina tu. Main-main. Macam tu, ah, malam mereka. Kan? Bukan tu, nak sadar diri kita balik. Ceritanya, mereka aku belum. Belum boleh dah. Kan? Macam mana nak khabar mereka kan? Leko LA. Ha, ni belum start lagi ni tau. Baru orang kata background ni. Ha, kan? Kan? Apa dalam buku tu prakata lah. Maknanya belum lagi masuk isi lagi ni tau. Entah lah, lambik balik malam ni. Kan? Malam cuti pun bondo balik tau kan? Tentang tak? Ha, saya tengok makanan dah banyak lah tu. Di belakang tu. Kan? Ha, jadi tak lah. Sajuk-sajuk lah. Ceramah lah mo. Sak tau. Bukan senang nak ada pattern ni kan. Tak apalah, kita cubalah berhenti ke seboleh tu kan. Tengok orang perempuan dia mula dah muluncung ke seboleh tu. Tengok orang lelaki golak-golak ke seboleh. Dalam hati kau ceramah lah seorang tu. Dan balik lantak lah kau tu kan. Ya? Ya. Salah satu hak setiap bangsa, salah satu hak dalam setiap kaum, salah satu hak dalam setiap negara itu adalah satu yang disebut sebagai kemerdekaan. Kemerdekaan yang ada dua, kemerdekaan zahir dan kemerdekaan batin. Zahir luaran yang kita nampak lah, batin tu dalam diri kita ni dah bebas ke belum? Dah bebas ke belum? Hati kita kan, dia senang kan? Dia kalau bebas ni biasa hati mesti tenang. Tiga ciri bebas tu. Tiga ciri merdeka tu. Pertama, dia rasa tenang. Kedua, dia rasa bebas. Yang ketiga, dia rasa bahagia. Ada tak tiga tu? Ceritanya. Ada tak? Kadang-kadang dia ada rasa bebas. Dia ada rasa sedikit bahagia. Tapi hati tak tenang. Ada? Ada orang tu dia rasa tenang. Dia rasa bahagia. Tapi macam tak bebas. Ya? Macam itulah. Percaya atau tidak, ketiga-tiga benda ni, bebas ke, tenang ke, bahagia ke, ketiga-tiga ni kita takkan dapat melainkan kita kena bagi ke orang dulu. Tak boleh kita tenang kalau kita dan keadaan orang lain bagi kita tak tenang. So kita kena tenangkan dia dulu baru kita tenang. Macam mak dengan ayah lah. Mak dengan ayah,
Dia tak ada dah, senang dah. Makna dah ada bahagia tu belum sampai lagi dah. Nak bahagia dia bagi anak yang pun anak-anak. Anak-anak pen, anak-anak buku, anak-anak ni lah bagi. Sampai satu tahap bila anak peksa, keputusan dia bahagia. Abang berjaya, bahagia mak ayah tu. Sebab nampak keputusan anak. Anak dia tadi, ukur bahagia kat dia, dia nak dan pek. Dia nak pensel, kita bagi. Dia nak pemari, kita bagi. Akhirnya dia belajar. Dan akhirnya bila dia berjaya, kita bahagia. Yang tu. Macam mana nak tenang hati? Baru nak lalap anak. Nak susu, nak susu, nak susu. Tenang ke? Mana dah tenang? Kena bangun lu, bek susu lu. Bek susu, bancuh susu, campur bek batuk sikit, bagi minum. Tenang. Lalap sampai pagi. Kan, memokak. Kan, cerita kan. Macam saya senang. Macam saya tengok nama siapa naik. Budak tu sebut. Ha, contoh sebut, Mi. Ha, yang, nama yang. Ha, contoh, bini lah kena bangun. Macam tu lah kan. Bah, ha, nama bah. Jadi siang tu rasuah saya siap. Kau malam kau nak susu, kau sebut nama mak kau. Macam tu lah. Kan. Ha, eh. Dan yang ketiga termasuklah juga bahagia tadi. Kena bahagiakan orang. Tenang-tenang kawan, bebas. Isteri nak cakap dengan suami eh. Bang, tadi kan bang kan. Lepas tu anak, ibu. Allahu Akbar. Macam ni lah, kopi megat depan lah. Megat depan. Kita bebaskan dia berada rumah tu. Barulah kita bebas cakap dengan suami kita. Nampak? Saya bagi contoh senang-senangnya. Jangan risau. Samsul ni dia bagi contoh senangnya. Tak ada contoh berbelit-belit dah tak ada. Ya, bagi faham. Straightforward. Ya. 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 Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahawa Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia dan utama, hal ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 70. Yang bermaksud, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Maknanya manusia ni makhluk yang terbaik di kalangan makhluk-makhluk lain. Haa. Makna kena tahu tu. Jadi, bila sebut pasal merdeka ni, merdeka, nak tak nak kita tak boleh lari daripada cerita tentang syukur. Tak boleh lari. Kena cerita pasal syukur. Bukan terima kasih lagi tau. Syukur, syukur tu lagi besar. Dan syukur ni adalah ubat kepada segala penyakit hati. Percayalah, selamat taman ni. Seksyen 32 ni selamat kalau semua rakyat syukur. Weh, dia pakai kereta basah weh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan napek dan tumpang. Senang? Tak ada banyak cerita? Weh, bini lawa weh. Alhamdulillah. Bini dan pun lawa ya. Syukur. Tak ada banyak masalah? Dan dengar dia naik jadi pengerusi surau yang baru weh. Alhamdulillah. Ada pengerusi dah surau kita. Patut kau. Jangan. Dan elok dan ikut dia ni. Dia tak nak dia ketua dah. Syukur. Senang? Ada pun masalah? Tak ada masalah? Weh, orang tu berniaga weh, kat depan tu ha. Tak boleh jadi ni. Ha, kan? Orang dia, janganlah. Eloklah tadi berniaga. Kalau kau nak nego, kau nego jugalah. Nego sesama. Nampak? Senang? Dia jadi hal tu, donkey tak habis-habis. Tanpa perangai saya tengok kat Shah Alam ni, semua macam tu. Kecuali seksyen 32. Macam tu, wow, dia punya ayat tu, tak tahan tu kan. Tak ada lah. Maksudnya kita nak selamat tu dia. Hati nak kena tu. Kan saya sebut, selalu saya sebut. Nak selamat dalam dunia ni, buang tiga penyakit paling utama ni. Dalam hati ni. Apa penyakit ni? Tamak, dengki, sombong. Buang tu selamat hidup. Duduk masyarakat, buang tu tiga penyakit ni. Tak payah sibuk cakap orang, ha, kau dengar. Tak payah, tanya diri sendiri. Buang tamak, jangan ambil hak orang. Kongsi tak apa. Berapa kali saya cakap? Kan? Orang lelaki dah kena tangkap tu. Orang perempuan tengah mikir tu. Maksudnya kan, kalau makan kan banyak, ambil banyak, tak apa. Tapi kalau kongsi, tak apa. Ambil banyak kan tak habis. Itu maksud saya. Kan? Itu pertama. Jangan tamak. Sebab Allah Ta'ala janji akan sempitkan kubur orang yang tamak. Ambil hak orang. Jangan. Dek tanah. Sempadan tanah. Kan beli tanah kan, diukur tanah tu. Malam ni hantar upah orang suruh hanjakan batu sempadan tu. Biar tanah yang besar sikit. Tak berapa meter, tapi kena seksa dalam kubur berselisih tulang rusuk. Tak berbaloi. Ya, satu. Yang kedua, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arab yang hasad. Punya toruk kat Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Dan Nabi dah pesan,
Hasad ini boleh memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Banyak kali sebut dah. Jadi jangan nongki-nongki. Dan yang ketiga, jangan sombong. Hebat mana pun manusia, dia tetap perlukan orang lain dalam hidup dia. Mati pun tak mandi sendiri. Siapa mati mandi sendiri? Tu cakap. Bak senyap kayung tu, lari orang kampung. Dengan Tok Adi lagi. Berakhirlah episod Tanah Kubur pada tahun itu. Dan itu sebab jangan sombong-sombong hidup. Jadi saya kena cerita syukur bukan apa. Kalau tengok dalam surah Ibrahim ayat 7 tu kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syarid. Kadang kek surah tu dia dah letak tu. Belum letak, saya kan dah siap, belum pasang kali. Dia kena tompah yang terbaik. Kan ayat tu selalu kita jumpa kat masjid ada kan, digantung tu. Ayat tu maksud jikalau kamu bersyukur, Allah Ta'ala akan lipat gandakan rezeki kamu. Betul tak? Dan kalau kamu kufur, azabku amatlah pedih. Kita kena baca betul-betul tu ayat tu. Ayat tu, kalau ikut yang kita faham lah kan. Kalau kita syukur, contoh macam ni lah. Kau tolong Dan, mana kalau kau terima kasih kat Dan, Dan tambah lagi. Tapi kalau kau tak terima kasih, setakat tu lah. Maksudnya setakat tu. Ini tak tau. Syukur tambah, tak syukur azab. Nampak? Kenapa? Sebab syukur itu tidak memadai dengan bercakap saja. Orang kita ni syukur cakap. Syukur, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Sebut. Paling tu okey tu. Yang paling teruk tu. Sip baik. Alhamdulillah pun sebut. Sip baik lah tak hujan. Sip baik sampai penceramah. Cuba tukar. Orang Melayu Islam, dia sebut macam tu. Syukur, alhamdulillah. Kalau Melayu yang tak berapa Islam, dia sebut sip baik. Kadang-kadang ayat yang lebih sopan mujur. Betul kan? Kena sebut. Kalau nak sebut semua tak apa. Mujur, alhamdulillah, syukur, nasib baik semua selesai. Taklah, tapi alhamdulillah kena masuk. Betul tak? Alhamdulillah tak hujan. Alhamdulillah selesai kenduri mak dengan apa? Selesai kenduri abah dengan anak yang serentak. Kenduri Pai Haji. Cuba jangan syak wasangka dengan niat murni penceramah. Kan? Makna selesai kenduri macam tu, alhamdulillah. Jadi, kalau ikut tak kira lah Imam Husairi, Imam Ghazali, Ibnu Qudamah, semua cakap, syukur mesti ada tiga. Ada tiga ni baru layak kita cakap kita ni syukur. Apa dia? Nombor satu, mulut, lisan kena sebut. Alhamdulillah kena sebut. Yang kedua, hati mesti memperakui siapa yang bagi nikmat. Alhamdulillah Allah Ta'ala yang bagi nikmat. Tu tadi bila sahabat saya cakap dengan saya tadi, surah kita canya lah. Tak berapa. Lawa dah ni. Sujud tabanam muka boleh nak. Tak boleh banyak cekadak kalau orang tu komplain. Ingat ni nak rapik pun susah. Ada setengah orang tu surau pun tak ada. Taman saya, kat Somban tu, Taman Seri Pandan namanya. Kan? Surau pun tak ada. Sampai ni bergaduh-bergaduh ni, cadang-cadang sudah. Sebab saya kat masjid lah. Pergi masjid. Ya, sebab surau pun tak ada. Jadi ada surau, alhamdulillah, syukur. Orang ni kadang-kadang yang masuk air. Jangan risau, tiap-tiap taman ada wakil yang masuk air ni. Komplain tak, baby? Duit banyak, kutip selalu, program tak ada. Program ada, kau yang tak datang, bingai, cakap tu. Untuk apa ya, mana? Mana cakap tu, itu orang kan? Betul. Berapa orang, macam ni, AJK surau ni pun, pocah kepala fikir, lepas ni siapa, lepas ni nak panggil siapa. Kan? Kita ni datang, alhamdulillah. Datang kan, hadirkan diri kita. Kan? Tapi saya tak rujuk penduduk sini. Duduk sini, okey, tempat lain ni. Kan? Kau dah belajar dengan penduduk Seksyen 32 ni. Kan? Nah, jadi yang kedua, hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Allah Ta'ala bagi nikmat. Contoh anak kita dapat kerja kan. Betul anak kita dapat kerja. Kononnya lah, katakanlah ada orang tolong. Dia kawan dengan ayah kita, contohlah. Dia kawan dengan ayah kita, kata kawan kita lah. InsyaAllah saya tolonglah mana yang boleh, dia kata. Anak kita dapat kerja. Agak-agak lah dia tu, kita seorang tak tolong dia kata, ramai lagi minta tolongkan dia. Ramai kita boleh. Jadi tu kerja siapa? Allah Ta'ala. Bukan kerja orang. Tapi terima kasih ke orang tu.
Ha, sebab terima kasih kepada perantara itu juga, termasuk dalam kita bersyukur tadi. Ha. Janganlah pula, terima kasihlah. Apa orang tu cakap, dah anak kau dah dapat. Ha, semua daripada Allah, bukan kau dah kerja ni. Ha, jangan macam tu. Kau cik dia kawan tu. Inilah sekali dan tolong kau. Kan? Ha, maksud dan maknanya, kita kena lapik bila cakap. Dalam hati kita ni dah lapik siap-siap semua kerja Allah Ta'ala ni. Dia bukan nikmat yang kerja Allah Ta'ala. Ujian yang datang ke kita pun semua kerja Allah Ta'ala. Betul tak? Ujian pun daripada Allah Ta'ala. Seorang Nabi dalam kitab Muka Syafatul Qulub, kita baca kisah tu, seorang Nabi, dia tak sebutlah siapa nama Nabi ni. Nabi ni beribadah selama 100 tahun. Lepas 100 tahun, Allah Ta'ala beritahu, hai kekasihku, aku ampunkan dosamu. Bila sebut macam tu, terperanjat Nabi ni. Bukankah aku ini Nabi, aku tak berdosa? Dia kata. Ya, lain kali kalau Allah Ta'ala dah bagi tu, dia diam, ontok-ontok. Jangan nyaut. Dia nyaut kan? Macam dulu ada seorang abid 500 tahun. Dia beribadah 500 tahun abid ni. Lepas 500 tahun, Allah Ta'ala, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Yang abid ni tak perhati. Dia kata, ya Allah, aku nak kau masukkan aku dalam syurga dengan ibadah aku yang 500 tahun. Allah Ta'ala cungkil mata sebelah. Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya ibadah kau 500 tahun tak boleh tabuih nikmat sebelah mata kau tu. Ya, jangan belagak. Tu sebab kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Bukan sebab dek kita semayang tak tinggal dah. Betul kita semayang, betul kita bersedekah, tapi semua dengan izin Allah, rahmat Allah juga kita dapat masuk. Jadi kisah Nabi tadi, bila dia kata lepas satu tahun, kenapa kau nak ampun kau dosa aku? Bukankah aku ni tak berdosa? Malam tu Allah Ta'ala perintahkan sebatang pokok, himpok kaki tu. Tahu himpok? Hempap kakinya. Payah warna pula. Bongkak, menganing-aning. Tahu menganing-aning? Berdenyut-denyut. Aduh, ni semua nak tuang air ni. Kan? Aduh, hai. Ha, jadi, konon kaki tu berdenyut-denyut, bengkak kan? Kan kita biasa kan kalau bengkak jadi macam tu. Jadi tak boleh tidur dah sampai pagi. Bila pagi tu, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, sakit ya Allah, tak boleh tidur aku. Maka Allah Ta'ala beritahu dia. Sesungguhnya ibadah kau yang 100 tahun itu tidak dapat menebus satu keluhan kau terhadap aku. Cuba tanya, dalam sehari berapa kali mengeluh? Hilang baik elak orang tua ni. Elena siap lah. Terhege. Dia marah. Orang lelaki kadang slow dia. Gaut. Go out. Dan sakit kaki. Lambek lah sikit. Kan? Lepas itu, tu belum cerita orang lelaki murut. Dah lama betul nunggu dan kata ni dah. Tudung tak habis-habis. Tak apa. Dihelak-helak. Dihelak-helak tudung tu. Kan? Ya. Heran tengok perempuan dengan tudung lah. Dia goyang-goyang, lempar, sambut lah belah sini. Bawa lah bawahnya. Lepas itu dah pasang, buka lah balik lah. Garap melak tengok kadang-kadang kan. Tapi, lambik macam mana? Tak yang ngeluh dia. Agak-agak dia lambik, kita jalan dulu. WhatsApp dia. Nanti awak susul kemudian. Naiklah bas, data pengangkutan awam yang ada. Macam tu kan? Macam tu lah. Ya. Ujian Allah tak bagi pun daripada Allah. Nikmat daripada Allah. Ingat tu? Sebab apa? Contohlah kan, kita bawa kita, contohlah bini kata, bang, jom kita pergi pasar bang, barang dah habis. Ha, yalah, jom. Bawa tolangga lapak kumpung, melatup taya. Nikau lah ni, dah bini kena. Dalam banyak-banyak hari, kenapa hari ni kau nak pergi pasar? Ha, tadi kau tak komplain pun. Tak bocor taya, dia lupa tu. Dia lupa, siapa yang bagi ujian tu. Ha. Paku tu tak ada, dia duduk kat tu kalau dia dapat pakai kolek dia lori langgar kedek-kedek kat topi langgar pula kebas kedek-kedek sini budak naik basikal dengan pom tap 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 terus sini motor tolong pom dah togak dah sini time togak tu kereta kita lalu siapa punya kerja Allah Taala punya kerja nak uji kita mam Allah tu daya hei tak apa benda la ilaha illallah kenapa lah malak kan nasib ay, nak tukar tayar ni berapa ratus habis ni kau lah ni dah bini kono kan tu sebab ay, ujian ni senang ya. Kita kena andaikan sesonduk garam letak dalam cawan sesonduk garam letak dalam cawan atau sesonduk garam letak dalam blidi baldi tahu tu cakap kan
Letak dalam baldi. Jadi agak-agaklah dalam baldi dengan dalam cawan. Mana lagi mesin kalau minum? Dalam cawan. Dalam cawan lagi mesin. Kan? Ha, jadi kalau minum dekat dalam cawan tu, kita akan terasa mesin. Contoh. Ha, jadi tak mesin sebab tak ada garam. Ha, jadi makna kata, dia kita, dan kenapa pula dalam baldi tu tadi tak mesin? Sebab apa? Sebab dia besar. Airnya banyak tapi kuantiti garam. Maknanya, bila datang hujan, lapang dengan dada kita. Adalah kebaikan Allah Ta'ala nak bagi. Contoh dalam kes tadi. Boom, meletup tayar. Bang, kenapa bang? Sekejap. Allahu Akbar, pahala ni. Tayarnya bocor. Langsung perempuan tu. Ni semua salah saya kan bang? Tengok perempuan tu ngaku dulu tu. Perempuan ngaku dulu. Ada tak berlaku tu? Takkan ada berlaku kat Malaysia ni tu. Takkan ada berlaku Malaysia ni. Saya bagi contoh yang takkan berlaku tu. Kan? Kan? Ha, itulah abang lah. Macam mana abang lah? Elak lah paku tu. Jawapan yang tak cawadik. Kan? Jadi orang lelaki tu tadi, tengok. Suami pun tengok. Ha, tak apalah. Ya ke bang? Alabang. Maaf lah bang. Eh, tak apalah. Benda nak jadi. Nampak? Suami yang beriman kan begitu. Kan? Nak dapet suami beriman macam tu, kek surah Al-Amin ni jumpa. Kan? Lepas tu dah turun. Kenapa lah bang? Turunlah. Abang nak kunci pintu. Kunci kenapa pula? Dah kita jalan. Kita cari kedai. Kan mudah-mudahan jumpa bengkel yang dekat kan. Kita suruh dia datang. Tolong repairkan kereta kita ni. Ha, yelah bang. Berapa jauh kedainya bang? Pegang tangan setelah 20 tahun. Dek bocor tayar tu tadi dapat pegang tangan. Nampak tak kebaikan pertama? Pegang tangan. Alah bang, berapa jauh bang? Dalam 20 kilometer. Tapi dek tak jauh bang. Tak apa, kita buat-buat. Kita pun dah lama tak bual-bual. Nampak? Berbual dia cerita, bang kat rumah macam ni lah. Kenapa tak cakap? Itulah tak ada masa ni. Abang dah masa cakap dengan abang. Cerita lah. Mak. Terlalu, hey bang, jalan ni bukan kita dulu selalu lalu ke bang dulu? Haa. Masa kita mula kahwin dulu, ingat tak naik motornya? Haa, iyalah bang. Ni lah jalan ni kan. Abang ingat tak yang masa India accident tu? India accident tak terlajak. Haa. Ni ke tempek bang? Ni lah tempek eh. Yo ke bang? Iyo tuan helmet pun ada lagi. Haa. 20 tahun helmet ada lagi. Nampak tak? Jadi baik jalan, lepas tu nampak pula orang jual potai. Lah bang, ingat tak kita nak beli potai nak buat kenduri? Haa, sini lah banyak kesan ni, nampak tak? Banyak kebaikan yang tiba-tiba jumpa, nampak tak? Dia sebenarnya bila kita dah kahwin ni, setting tu boleh botol balik. Bukan kata nak setting tu dengan perkahwinan yang lain. Okey, Wan eh? Makna dengan perkahwinan itulah. Budak-budak hari ni nikah, nawaitu pun tak ada. Nah, niat pun tak ada. Cuma tanya dia, kenapa kau nak nikah? Nawaitu lillahi ta'ala, memang tak ada. Heboh gaun apa nak pakai? Maskara cenderung nak pasang? Kan? Siapa mak enam, pak enam eh, dia nak panggil? Itu yang dia heboh eh. Kan? Kek Malaysia ni kalau tanya, kenapa nak kahwin dengan I? Cik cakap. I nak kahwin dengan you sebab you ni memahami. Out! Kalau jawab macam tu, out, fail. Tanya perempuan tu pula, kenapa nak kahwin dengan I? Sebab you ni funny, kelakar kan. So I harap you akan hiburkan I sampai ke penghujung hidup I. Eleh. Fail. Dia yang elok jawab, kenapa awak nak kahwin dengan saya? Saya nak kahwin dengan awak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itulah jawapan yang dicari, alamatnya tak kahwin dengan Malaysia. Bab payah nak jumpa jawab macam tu. Kebanyakan lelaki yang jawab macam tu semua dah kahwin. Tu masalah tu masalah. Kan? Yang baru nak kahwin dia tak payah jawab macam tu dah. Sebab yang dah kahwin yang rajin dengan kuliah agama ni. Jadi bila tanya dia dah tahu nak jawab apa. Kan? Kenapa awak nak kahwin dengan saya? Saya nak kahwin dengan awak kerana Allah SWT. Jawapan sebiji, sayangku Kapten Mukhris. Kan? Menyampah botol. Dia tiba lah keluar cerita tu semalam dalam TV. Saya kena lepak-lepak ke hotel, keluar cerita tu. Agak lah eh, tengah malam layan cerita ni kan. Aduh. Eh. Tak ada tak tidak lewat macam tu kan. Tapi macam tu lah. Nanti dulu. Kan terlupa buat syukur tu. Kan? Jadi makna, dekat hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Dan yang ketiga, perbuatan. Mulut
Hati, perbuatan. Perbuatannya itu melambangkan ketundukannya kepada yang memberi nikmat. Dia sambut, dia syukur. Dalam hati tahu Allah Ta'ala bagi nikmat. Tapi tak semayang. Habis syukur tak cukup. Tu sebab azab Allah tu sangatlah pedih. Tu cerita. Nampak tak? Dia sambut syukur alhamdulillah. Dalam hati tahu Allah Ta'ala bagi nikmat. Tapi tetap dongki dengan orang. Apa poin eh? Sedangkan tu benda-benda Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala tak suka jangan buat. Antara sebab doa tidak dimakbulkan oleh Allah. Kata takut ke Allah tapi tetap buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Kata sayang Nabi tapi tak pernah amal sunnah Nabi. Nah, banyak lagi lah. Tahu syurga itu benar tapi tak pernah berusaha nak masuk syurga. Tahu neraka itu benar tapi tak pernah usaha nak jauh daripada neraka. Malahan check-in. Check-in. Kan? Banyak lagi. Itu kena hari lain. Panjang dia ada 10. Saya baru bagi ompek. Ingat ya? Nanti kita panggil lain kali. Ada sebab nak panggil lagi. Dalam surah Al-Isra ayat 70 tadi. Dan dia dan lebihkan kita ni, manusia diberikan kelebihan. Itu sebab kena syukur. Diberikan kita kelebihan berbanding makhluk-makhluk lain. Manusia ni tak kira siapa. Baik Melayu, Cina, India tak kira. Islam tak Islam tak. Semua memang dah ada kelebihan. Manusia. Itu sebab kita kena syukur banyak-banyak. Saya selalu sebut. Bila tak syukur, macam mana nak rasa merdeka? Bila tak syukur, macam mana nak rasa kita ni bebas? Macam mana? Tak ada. Orang yang tak syukur, yang membiarkan diri jadi dijajah oleh orang. Dijajah oleh minda. Minda yang dihantar oleh orang-orang luar ni. Sekarang budak-budak pun nak pening kepala. Dalam kepala otak YouTube. Dalam kepala otak kan? Itu sebabnya saya selalu sebut. Dalam banyak-banyak makhluk, syukur Allah Ta'ala pilih kita jadi makhluk hidup bukan makhluk mati. Contoh jadi kayu ke, jadi botol ke, semua makhluk mati itu makhluk hidup. Dalam makhluk hidup lah ada 3. Binatang, tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Allah Ta'ala tak pilih kita jadi tumbuh-tumbuhan. Bayangkanlah lahir-lahir jadi robong. Asal kenduri macam eh. Ni lah tuan ni orang ni 9 nak tu. Kajak-kajak robong kan. Gulai asak lemak, cili api robong. Robong tak tinggal. Mujurlah juga Allah Ta'ala syukur alhamdulillah tak lahirkan kita ni lahir-lahir dalam kandang. Ni kambing. Lagi comel. Jadi lambu pun comel. Ni anak Raya Haji ni comel. Dah lah tinggal 2 ekor dalam kandang tu. Dia rasa-rasa tak kau dan ni. 2 ni. Berburak lambu tu. Dalam bincang-bincang kawasan ni dua-dua kena sakau. Kawasan ni banyaklah permintaan. Dua-dua kena semalih. Kan? Tapi Allah Ta'ala pilih kita jadi orang, manusia. Dahlah jadi manusia, syukur banyak-banyak. Allah Ta'ala pilih kita jadi manusia ni bukan lahir-lahir dalam gereja. Bukan lahir-lahir dalam kuil. Bukan lahir-lahir dalam tokong, tak. Lahir-lahir dan jadi anak orang Islam. Itu yang kadang-kadang nikmat Islam bila syara warisan. Kadang penghargaan kita tu kurang. Kurang. Orang yang Cina masuk Islam ni. India masuk Islam kadang-kadang menangis lah. Sebab dia memikirkan zaman dia jahil makin. Kita yang dah masuk memang Islam daripada kocik dah. Relax kata apa. Biasalah Islam. Yalah. Elok tu. Macam tu lah. Tu yang cerita pasal neraka boleh golak dia tu. Nah, tu orang kita. Dah lah jadi orang Islam. Syukur banyak-banyak jadi orang Islam yang mana jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sebaik-baik umat. Allah Ta'ala dah beritahu. Wahai Muhammad, aku angkat kau jadi kekasihku. Allah Ta'ala declare Nabi sebagai kekasih. Dan aku jadikan umat kau sebaik-baik umat. Dapat keistimewaan hari akhirat besok akan dihisap awal. Umat Nabi Muhammad ni. Dan aku bagi kau panji liwa'ul ham. Yang mana panji tu semua anbiya dan mursalin pun akan bernaung di bawah panji yang sama. Hebat umat kau ni. Umat Nabi Muhammad punya hebat sampaikan Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Minta Allah Ta'ala bagilah kami jadi umat Nabi Muhammad. Kita yang memang dah jadi ni, otomatik ni. Relax, tak ada apa. Itu yang kena syukur banyak-banyak tu. Dahlah jadi umat Nabi Muhammad. Duduk ke Malaysia.
Bukan duduk dekat Palestin. Bukan duduk kat Bosnia kena semalih. Bukan duduk kat Iraq sampai hari ni tak settle-settle. Bukan duduk kat Afghanistan sampai sekarang pun tembak. Tak baby. Kan? Duduk kat Malaysia. Dah lah duduk kat Malaysia. Tak duduk dia kat Manik Urai. Yang banjir tau lepeh lah. Tahun ni dah okey kan? Ha. Duduk kat Seksyen 32. Okey. Tu kadang mengaduh-ngaduh tu orang pakar ni. Banjir bu naik sampai Koting, memokak keluar Sina. Menyampah tu lah. Orang tu sampai ni lah, relax, naik teh bumbung. Sampai ni lah, naik lagi. Tak ada hal dah. Kan? Saya tak cakap orang Seksyen 32 ni. Seksyen lain. Seksyen 85 ke, macam tu lah kan. Mana tu lah kan. Kan? Jadi syukur. Syukur banyak-banyak. Orang komen gomar datang Malaysia ni. Persidangan negara-negara OIC. Masuk je dalam KLIA. Jannah, jannah, syurga. Dia kata. Terperanjat dia tengok pokok besar banyak dalam KLIA tu. Dalam negara dia payah nak jumpa pokok. KLIA tu banyak pokok besar. Tak macam mana ditanam dalam bangunan ni. Heran ni. Lepas tu bawa lagi Masjid Shah Alam. Komen kambangi orang Arab tu. Mana kepala paip? Kepala paip tak ada. Dia nak ambil wuduk ke negara dia, kepala paip ada yang kat Afrika tu, kepala paip banyak, air tak keluar. Nazi tu pun cakap, hulu tangan keluar air. Ya ke? Ya, hulu tangan keluar air. Dah tak jadi ambil semayang, lekor dia main air pula dah. Hebat dengan kita ni. Syukur. Syukur. Itu yang rebah teksi tu bangih dengan orang Jepun tu. Dia bawa kereta kan, orang Jepun naik belakang. Dia berburak dengan lebar taksi tu. Dia tanya ni, dia nampak bangunan dari bumi. Ini bangunan tinggi berapa lama bikin? Lebar taksi tu cakap lah, yang ni dalam 3 tahun dah siap. Dekat Jepun, 1 tahun siap. Belagak lah Jepun ni. Jalan, lalu ke tabung haji. Ha, yang ni berapa lama pula? Dia tanya. Yang lebar taksi tu dah garam, dia pendek kan? Oh, yang ni setahun siap. Dekat Jepun, 6 bulan siap. Kawan tu dah bangi. Kau tu bangi. Sampai ke KLCC. Ha, yang ni berapa lama? Berapa lama bikin? Ni. Entah semalam lalu tak ada ke tu? Gak malam tadi baiklah kan? Kan? Payah mana langsung sanyap je pun tu. Tak ada orang tanya lagi dah kan? Marah daripada taksi ni kan? Kemudian kerana manusia makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan supaya tetap bisa memberikan berbagai hak dan kewajipan pada manusia. Di antara begitu banyak hak manusia, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan baik zahir maupun batin yang saya sebut tadilah. Kemerdekaan dimaksudkan harus meliputi jaminan kepada hak-hak jasmani dan rohani seperti kemerdekaan hidup, kemerdekaan agama, kemerdekaan harta, kemerdekaan tempat tinggal, kemerdekaan mengemukakan pendapat dan sebagainya. Ha, jadi kita ambil mana yang sampai. Yang pertama, kemerdekaan hidup. Nyawa adalah merupakan kurniaan Allah. Maka dengan itulah kita dilarang sesuka hati mencabut nyawa. Mencabut nyawa orang mahupun nyawa sendiri. Benda ni dinyatakan dengan jelas sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 29 dan Al-Isra ayat 33. Nanti boleh baca sendiri. Maknanya larangan untuk membunuh orang mahupun diri sendiri. Ha, itu yang ada perdebatan yang tentang euthanasia tu, yang kalau orang tu dah nyawa dah bergantung pada mesin, cabut macam mana kan? Ha, tu yang dia kata tu kira bunuh diri ke tidak. Kalau memang kebergantungan daripada tu, kalau cabut dia tak ada nyawa, maka boleh cabut, tak ada masalah kan? Tapi sebenarnya dah bagi tempoh, adalah tempoh kan? Ha, dia 3 hari kita cabut lah walaupun dia boleh bergantung, itu ha, bunuh diri. Mana dia masih ada harapan untuk hidup, kita cabut pula, itu ha, tak boleh. Ha, itu tajuk hari lain. Bagi yang melanggar arahan tersebut, hukum kisas yang berlaku itu hukum pembalasan setimpal. Maknanya orang yang bunuh kena bunuh balik kalau ikut Islam lah. Tetapi bukan kita menentukan. Biarlah pihak yang berwajib, mahkamah menentukan. Dia bunuh anak dan kena bunuh anak dia pula. Bukannya tu. Dia bunuh dan bunuh dia. Tak. Tapi biasa kalau dah kena tangkap, memang hukum bunuh tu tak lagi. Ha, melainkan technical aspect. Ha, tu kalau kat mahkamah kan pandai lawyer-lawyer ni memusing sana memusing sini. Tapi biasa memang tak lepeh. Ha, melainkan tu sebabnya kalau ikut kan banyak benda yang orang ikut, tapi sebenarnya standard pembuktian tu sebenarnya standard Islam. Standard Islam.
beyond reasonable doubt, melampaui keraguan munasabah. Itu ayat undang-undang. Tapi kalau ikut Nabi, Nabi dulu lagi dah sebut, lebih baik kamu membebaskan orang yang bersalah daripada menuduh orang yang tidak bersalah. Makna apa? Makna standard tu samalah tadi, beyond reasonable doubt tadi. Maknanya memang confirm kamu betul-betul orang tu bersalah pun boleh hukum. Kalau tidak, baik kau bebaskan. Sama standard Islam. Tu yang pakai selipar, yang kita tengok apa, 5S. Kek pejabat tu, 5S. Eksa lah apa benda tu kan. Kita wah susun selipar, selipar ngadap keluar. Tu style Jepun. Tak, itu Nabi buat tu. Nabi kita sampai ke masjid, memang sepatu tu memang Nabi susun, ngadap keluar. Jepun ikut dia. Jadi kita nak ikut Jepun tak pek poin, tak dapat pahala tu. Ikut Nabi pek pahala. Orang ramai mencedok ambil Islam, kemudian mengaku dia punya. Dan kita pula perasan, berbangga kita. Ha, kan. Tadi memang bunyi tutu-tutu kan? Kan? Saya risau tadi kalau saya ponek mana bunyi dalam kepala saya kau. Kan? Kan asah ponek itu dudu-dudu kepala pahala pula. Ha, makna orang lain pun dengar okeylah tu kan. Kan, manalah tahu. Siap ada pukul dah masuk isyak agak kan. Macam bunyi gong dah tutu-tutu. Bunyi bodok dah kan. Ha. Betulah. Jadi macam tu kan, ikut Nabi dapat poin. Nabi dah ajar kita banyak benda-benda elok, tapi apa? Nabi ajar ni betul. Nabi tu sebab bertuah kita, beruntung kita, syukur kita duduk dalam nikmat Islam ni. Sebab agama yang benar. Agama yang benar. Nabi dulu lagi dah sebut, bila contoh bab berjiran, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapa jiran kita?" Nabi kata, "40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah." Manung sahabat tangan teh bawah tu. Dia saya ngayuh kan, saya tak nampak tau. Makna dulu, lepas tu sahabat tanya, atas bawah tu macam mana? Maka Nabi kata, kau ikut ya, Nabi kata. Rupanya zaman kita baru jumpa. Tapi makna nak tengok, kau nak baik-baik dengan jiran, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, atas bawah. Ha, kalau rasa duduk rumah apartmen, kau tak kena orang duduk atas, baik kau pindah. Tak. Itu sebab nak memudahkan tu sebab bergantung pada persatuan penduduk tu. Tu persatuan penduduk tu buat program, buat keramaian, bawa kuih sound sikit, biar boleh kau nak. Tahu. Duduk, ontok, balik, pap, sonyap. Tak hidup, tak mati, tak tahu. Tiba-tiba so, hidup dia lagi, dah hidup lagi dah kan. Ingat kan dah mati. Kan. Saya suruh dah pertama-tama lain ni, belajar dengan Seksyen 32 ni, macam mana campur masyarakat. Macam tak kukuh warna tu kan. Ya? Ha. Itu yang pertama, kemerdekaan tu bab nyawa. Bab nyawa. So, bila orang jemput ceramah kek surau ni, memang saya tak dapat tolak. Tu bunyi motor punya apa? Saya tak dapat tolak dah. Dengan tahap saya dapat tahu macam ni lah ramai jemaah subuh. Janganlah golak, nampak benar tak kan? Kemerdekaan agama merupakan hak asasi manusia. Kemerdekaan agama pula. Sebut pasal agama, semua hak ada hak untuk menganut agama masing-masing. Betul? Tak ada masalah. Dalam beragama, kalau kita tengok piagam Madinah, Nabi tak ada masalah. Kau dengan agama kau, kita dengan agama kita. La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam beragama. Ada seorang Cina tanya saya, kalau betul lah tak ada pasangan dalam beragama, kenapa bila kalau ada Cina mau kahwin sama Melayu kena masuk Islam dulu? Kata tak ada paksa. Macam mana nak jawab? Ha. Kan? Ha. Macam mana nak jawab? Ha. Entah, tak tahu. Kan? Itu soalan-soalan yang payah tu. Tapi jawapan dia senang. Jangan risau. Penceramah kalau tanya sudahnya dia jawab balik. Jangan risau. Kan? Saya cakap dengan dia, memanglah Cina kalau mau kahwin sama Melayu kena masuk Islam. Kalau you tak nak masuk Islam, you jangan kahwin. Apa susah? Mana ada paksa?
Lepas tu dia cakap, kata dia tak perasaan dalam agama, kenapa kita kena semayang? Kalau kita tak nak semayang, macam mana? Memang itu pilihan kau, tak nak semayang, sudah. Tapi dengan kau lah duduk kau. Memang betul tak ada perasaan, laikrah fiddin, tapi dah masuk agama Islam, ikutlah peraturan. Ada orang paksa kau duduk seksyen 32 ni. Tak ada orang paksa, kau dah beli rumah ni. Tapi dalam ni ada peraturan, ikutlah. Contohnya Persatuan Penduduk, 80% dah setuju nak buat gated and guarded. Ada pengawal keselamatan, kutip satu rumah berapa? Ada kutip tak ada? Tapi peraturan ni ada. Peraturan ni ada. Ha, tapi akhirnya ambil ketetapan. Macam mana? Ikut peraturan. Dari segi agama pun macam tu. Memang tak ada perasaan masuk agama, tapi kau jaga agama kau. Kalau ikut perlembagaan tu, perlembagaan persekutuan tu, setiap agama berhak untuk diamalkan di mana-mana bahagian persekutuan dalam keadaan aman dan harmoni. Apa maksud aman dan harmoni? Maksud aman dan harmoni itu kau amallah dengan syarat jangan mengganggu agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Makna jangan ada yang cuba sebarkan dakwah pada agama Islam. Itu sebenarnya ada. Tapi masalah ramai juga orang Melayu tak sadar diri dalam mahkamah tu. Itu malah nak cakap. Saya cakap ni sebagai rujukan sebab apa? Hari ni ramai yang tak pertahankan lagi benda tu. Sebenarnya tak boleh. Dia nak mengembangkan agama dia setakat sesama dia boleh. Tapi kepada orang Islam tak boleh. Sebenarnya ikut perlembagaan tu. Banyak tau kalau baca betul tu. Itu sebab saya pernah bontang dulu paper tu. Saya cakap agama Islam agama rasmi. Satu Malaysia, bukan kata masa tu tak ada lagi prinsip one Malaysia ni lagi. Satu Malaysia, satu negara. Apa maksud negara? Macam negara kita Malaysia ni kan. Semua negara, ada negari, ada Kochi, ada Wasar, ada ni. Tapi kalau ikut negari-negari tu, Selangor lah paling untung. Contoh sebab dia contoh industri banyak. Negeri ni pula untung sebab sawah padi dia paling lebar. Tetapi dia sebabkan itu satu negara, maka semua hasil kongsi sama-sama. Macam tu lah. Tu sebab ada federal list, state list tu. Wah, ni cerita kelas perlembagaan dah ni, kan? Tapi bab-bab agama tu yang, itu beza negara kita dengan negara lain. Negara kita ni undang-undang ni perlembagaan, negara yang pernah dijajah oleh British ni, kan? Satu syarat nak merdeka, dia mesti terima perlembagaan daripada British. Ni perlembagaan dia. Tapi hebat Malaysia ni, satu pun tu, beza kita dengan negara-negara lain. Negara lain semua sama, pari materia sama. Semua sama. Wah, istilah undang lagi tu. Sama, tetapi beza kita dua. Pertama agama Islam, agama rasmi. Lepas tu bab bahasa. Yang tu dua ada. Tetapi hari ni tak tahulah setakat mana. Orang dah mula lawan. Sebab apa orang lawan? Sebab kita ni satu dengan yang lain tadi. Kadang-kadang sesama sendiri bergaduh. Orang test ya, dia bagi, dia cakap macam ni. Tu yang dia usik tu. Dia cakap kalimah Allah tu kita punya juga tu. Kita guna sama-sama. Tu yang saja dia nak test. Dia bukan nak benar pun. Dia nak tengok kita macam mana. Dia kacau anak kita. Dia cakap cina. Tak ada masalah dia. Kahwin dia pun tak ada masalah. Baru-baru ni kan yang bertunang pula apa? Bertunang pula lelaki dengan lelaki. Kan? Tak ke poning? Tak berlagu reket ke? Kena tu poning ke malam tu kan? Semua masuk air tu. Dengan padri-padri tu masuk air. Kan dia buat tu sebenarnya dia boleh buat dan diam. Tapi saja nak heboh-heboh. Dia nak bagi, nak tengok kita respon macam mana. Dia nak tengok tu ya. Dia berani buat tu sebab kadang-kadang kita ni terlampau mementingkan benda-benda yang tak penting dan tidak mementingkan perkara yang penting. Maksudnya kadang bergaduh benda tak apa-apa. Bergaduh kerana sebabnya orang yang ambil semayang tak betul, bergaduh sebab orang yang ni lain, ni orang yang macam ni. Wah, sama Islam ni. Bergaduh benda-benda kocik, kan? Benda-benda kocik gaduh. Bayangkanlah, merajuk tak datang surau sebab dalam muka-muka mihun dia seorang yang tak dapat. Mihun, la ilaha illallah. Bukan sebab apa? Contoh, tapi malam ni bukan mihun kan? Kan, dia sajur. Sajur kan. Kan? Kita lihat bagaimana firman Allah tidak ada perasaan untuk masuki agama. Ni la ikrah fiddin ni tadi kan, kita baca dalam surat pun ada kan. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 256. Dalam ayat lain disebutkan, dan jikalau Tuhanmu berkehendak, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya,
maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang beriman semuanya? Surah Yunus ayat 99. Islam memang memerintahkan agar umatnya melaksanakan dakwah. Memang minta, Islam memang menuntut supaya kita melaksanakan dakwah, sebarkan dakwah pada orang. Cuma jangan risau, kalau orang tu tak ikut, tak jadi dosa. Kita sebar kebaikan. Contoh kita war-warkan, ada kuliah maghrib tentang kitab hadis misalnya, kita beritahu semua orang. Kita tak ada masalah, memang itu diperintahkan dalam Islam, bagi. Tetapi tentang orang tak ikut, orang tak datang, tak berdosa kita. Mana kita dah jalankan kewajipan kita tadi tu. Sebab berdakwah tu wajib. Kan? Kita dipilih jadi khalifah, utusan untuk menyampaikan. Sampaikanlah. Kan? Tetapi bila sebut tentang itu, manusialah makhluk yang terpilih untuk terima Al-Quran mungkin. Bila tanya pada makhluk-makhluk lain, semua tak nak. Gunung tak nak. Kalau gunung terima Quran tu, hancur. Tanya laut, laut tak boleh. Koring laut tu sendiri. Terus akhirnya yang sanggup terima manusia, Nabi kita. Jadi tanggungjawab kita besar. Maka Allah telah menggariskan dakwah itu harus dengan tiga cara. Iaitu pertama bijaksana, dua pelajaran dan penerangan, dan yang ketiga bertukar pendapat ataupun perbincangan. Sebenarnya firman-Nya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 125. Okey. Yang seterusnya, kemerdekaan harta. Semua orang bebas untuk memiliki harta. Milikilah harta. Tetapi pengurusannya itu, macam mana cara mendapatkan harta, itu penting nak tengok. Adakah dengan cara mencuri, merompak, ataupun dengan cara yang tidak sah di sisi agama. Cara yang haram, dia tipu orang sana, tipu orang sini, dia dapat kumpul duit yang banyak. Contoh, kan? Ya, yang itu tak boleh. Itu sebab ada peraturannya. Lepas itu, bila dah diajar pula dalam Islam, kemerdekaan tu merdeka, kita bebas, kita nak gunakan harta kita untuk apa. Itu sebab akan ditanya balik nikmat tu nanti, harta tu kau belanjakan ke arah mana? Ada tak kau sedekah? Ada tak kau infakkan kepada orang susah? Ada tak? Ya. Tidak beriman seorang Islam tu, tak beriman lagi dia, melainkan dia sanggup menginfakkan sebahagian daripada harta yang dia cintai. Harta yang dia suka tau bagi ke orang. Duit, dia suka duit tu. 200 ribu duit dari SB. Dia suka. Jadi dia berapa dia belanja kan? Dia keluarkan 50 ribu untuk rumah anak-anak yatim. Contoh. Daripada 200 ribu tu. Maka tu berapa tu? Borek tu nak keluar 50 ribu. Daripada 200 ribu, borek. Tu sebab sedekah ni, bukannya tengok berapa banyak kita bagi. Tetapi berapa banyak yang kita bagi daripada yang kita ada. Tu soalan ni. Itu sebab orang sedekah, zap, pap, RM5. RM5 dalam hati kita kan. Orang ujung tu, zap, hui, RM1,000 bagi eh. Kita pun tengok, siapa muka orang ni? RM1,000. Rupa-rupanya bila kaji-kaji balik, orang yang bagi RM5 tadi, dia nak bagi banyak, tengok dalam poket dia RM10. Dalam RM10, dia boleh bagi RM5, hebat dah. 50%. Kawan yang tadi bagi 1,000, duit yang 5 juta. Ya, cikai. Kan? Tapi adalah poin eh. Bukan senang. Orang yang ada 5 juta nak bagi 1,000 pun bukan senang. Tapi mana adalah Makkah eh. Nampak tak? Tu sebab eh, nampak tabung jangan lari. Hari Jumaat lalu tabung mulalah ada lalap. Lopeh tabung tu pagak dia elok dia balik. Kau buat mula lah kau ngantuk nampak tabung. Yang sekor tu lagi lah. Nampak tabung senyum ni. Senyum tu sedekah kepala otak tu. Tabung tu nak duit, tak nak kau senyum lah. Kan? Yang sekor tu lagi lah. Asal lalu tabung pun kelongkung. Sap lagi ni. 50 sen. Asal dia 50 sen. Dia togur kek siap tu. Kau ni sokah macam 50 sen ni. Biarlah 50 sen. Yang penting ikhlas. Muma ayat itu. Dengan nada-nada Tok Adi. Alhamdulillah. 50 sen.
Iyalah, tahulah ikhlas. Tapi masalah 20 tahun kau punya ikhlas tu 50 sen ya. Mana lah tu siap tahulah. Apalah tak tahulah, asal depan kau ya kelongkung punya. Orang lain ni lok senyap kau kelongkung. Kat dia kelongkung kan. Orang lain senyap. Maksud duit kotak tu. Dia pengen tengok perempuan kan hari Jumaat kan mula dia orang lelaki minta kau duduk kocik tak? Kau duduk kocik tak? Bagi ke? Jangan mengungut. Nah, abang nak singgit, singgit, singgit. Pinjam, ya bayar tak pernah dah. Kadang perempuan tu lah perangai kan? Bukan perempuan singgit dah tempat lain kan? Bagi, nah abang, abang nak singgit ni, singgit. Yang ni pula RM5 duit saya. Abang tolong masuk dan tabung kan? Buat macam tu. Kan? Manusia ni yang dah mati, kalau ada peluang hidup balik, benda pertama dia nak buat sedekah lah. Sebab benda tu berterusan. Yo. Nah bang, RM5 masuk kan. Tengok orang bongi. Kau ada singgit tak? Singgit, singgit. Bergaduh ke gini. Eh, dan ada 100 dalam poket. Bak lah, singgit. Singgit situ, 100 situ. Bila tu, inna Allah malakatahu salluna ala nabi. Maaf. Lalu tabung tu gag, 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 gag. Dia pun capai masuk. Lepas tabung tu gag, gag. Taklah sadap hati. Tinjau dalam poket tinggal singgit termasuk pula satu. Langsung jago. Mana tabung tu? Mana tabung tu? Ayuh. Eh, walaupun tersalah masuk, ingat 100 itu masuk. Kalau kita redha, itu bahagian kita insyaAllah. Kedakut masuk singgit. Singgit tu kita punya. Dahlah pinjam bini. Pinjam bini tergantung lagi tak payah tu. Bini nak pay point tu. Yang 100 tadi belum tentu kita punya. Keluar tayar bocor. Tukar RM20. Kau dari Cina tu punya. Bang, bang, bawang dah habis. Beli bawang kat Speedmart. Speedmart punya. Jalan depan ni, bang. Nah, ni orang yang minta hutang kita tak payah lagi. Orang tu punya. Sudahnya habis 100. Mana satu kita punya. Singgit itu tadi. Itu pun tergantung sebab dia minjam. Ya, macam tu lah. Macam tu lah fikir. Kan? Sedekah ni kena upgrade lah. Tak ada lagi dah sedekah singgit-singgit ni dah. Cukup bulan upgrade. Cukup bulan pek gaji kan. Okey, hari ni bagi dalam tabung tak naklah bagi singgit dia dah. 100 tak tahu. Tak payah dorong-dorong masuk takut orang nampak. Ni saja ada 100 kan. Cece ni ada. Apa nak tak lu. Tak nampak dia 100. Cece ni apa dengan orang kan. Ha. Sedekah tak ada lagi dah buah pisang daripada dulu sampai sekarang mempertahankan kepisangan kan. Pisang, pisang. Bagi anggur, seedless, grape. Apa benda kan? Oh, biji. Masuk dalam khutbah hari tu. Wahai sidang jemaah, ini kasih sekalian. Hendaklah kita tumpukan perhatian pada khutbah ini. Janganlah sekali-kali diperhatikan anggur di belakang sana. Kerana sesungguhnya, saya pun belum merasanya. Apa? Dah buat kerumun orang kek anggur tu kan? Tak kisahlah. Ya? Gunakan harta. Janganlah kita mencuri pula. Mencuri tak lama dah. Orang yang merompak tu kejap dah kena tangkap. Dan macam mana pula menipu. Rasuah kejap orang tahu. Tak payahlah, payah. Ya? Ha, buat cara yang elok. Allah Ta'ala dah ajar dah kan? Kemerdekaan mengukuhkan pendapat. Bagilah pandangan, tak ada masalah. Tapi ada adab eh. Kadang-kadang bergaduh sebab dia tak sama dengan dia. Yalah kita nampak 6, orang tu nampak 9. Cuba ajak dia, misalnya aku duduk sini. Nampak botol tak nama? Ah, botol. Pergilah belah sana, botol tak 9? Botol 9. Eh? Maka perlu diketahui bahawa kebebasan pendapat ni tidaklah bersifat mutlak tanpa batasan. Ada batasan. Eh? Apa dia? Antaranya didasarkan pada perkara yang baik. Beza pendapat tu dua-dua perkara yang baik. Contoh, nak baik kenduri, ha? Nak baik jamuan. Nak baik jamuan. Jamuan makan. Orang ni cakap macam ni. Ha? Tak ada kita bagi jamuan makan nasi ayam. Janganlah yang seorang cakap nasi lemak, senang, murah sikit. Dua-dua baik nak bagi orang makan. Tapi bila pendapat tak adalah bergaduh. Dan tak nak lah. Tak nak lah macam ni. Dia nak ada cadang nasi lemak, tak setuju. Tak. Maknanya kita kena bersedia. Apa cadangan kita tu dia tolak. Bersedia. Sebab nama pun mencadang. Kan? Kemudian tidak boleh tujukan untuk menjatuhkan orang lain. Bagi pandangan tu bukan tujuan untuk jatuhkan orang. Tidak bertentangan dengan asas Islam. Ha, kita buat jamuan macam ni. Tapi kalau boleh kita panggillah penyanyi. Ha, dan kita buatlah joget-joget sikit. Tak apa dah. Alah joget sikit-sikit je. Mana joget sikit-sikit. Kan? Ha, mula naik syekh dah kan kena mula. Saya pergi ceramah dekat apa rumah orang tu tua. Orang tu tua.
Adalah satu pihak tu buat pada bantai lah menyanyi. Dah orang tua tu tak ada kerja lain, orang tua tu menyanyi. Seronok dia melayan orang tua tu. Ya, jadi tak, dah tak betul lah cara tu. Kau nak meraihkan orang tua, kau ajak dia berjoget, suruh dia menyanyi mu. Janganlah. Wan, ngucap wan. Ajar dia ngucap. Joget kan kau reh, macam mana? Ha, tu semua lah tu. Hendaklah disampai dengan akhlak yang baik. Dan begitu juga kemerdekaan tempat tinggal tadi. Kita ada rumah kita, takbirlah rumah kita dengan baik. Kan? Takbir rumah ni ada dua. Takbir dari segi fizikal dia tu dan juga dari segi lahiriah dalam dia tu, dalam rumah tu. Hidupkan suasana rumah. Pagi semayang jemaah kita kat sini kan. Ataupun kat rumah baik semayang subuh. Ha, kadang-kadang tak confident dia subuh pun pergi surau. Tak apa, Zuhur dengan Asar ya baik kat rumah jemaah. Kan senang tak bunyi kan? Ha. Ada ke Zuhur yang solat-solat yang lafziah macam macam subuh, maghrib, isyak baik kat surau. Ha, yang lain semua baik kat rumah. Zuhur, Asar kat rumah. Abang nak training dulu, nampak? Suasana dia tu, pagi, subuh, semayang jemaah. Zuhur, kat rumah, semayang jemaah. Contohlah kan, kemudian dah habis, dah confident, lepas 3 bulan training Zuhur. Maka abang tu declare, dengan ini abang declare, malam ni maghrib jemaah. Bodabah bini, biar betik, kan? Ha, malam ni abang jadi imam. Huyai. Bismillahirrahmanirrahim. Suami, dah training. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bahagia orang perempuan dalam hati suamiku. Dengan lah. Iya. Bila dah habis tu pula, adalah tazkirah. Hari-hari dengan tazkirah kat surau. Berapa banyak yang kita share kat rumah. Saya cakap. Nah, beritahu. Malam ni, jangan keluar ke mana-mana. Lepas maghrib, ada tazkirah di rumah kita. Anak pun tanya, bah, siapakah yang akan menyampaikan tazkirah tersebut? Tidak lain, tidak bukan. Sahibul Fadilah, abah kau. Apa susah dengan abah kau tak boleh bagi ceramah kau, kan? Bagi ceramah. Bacalah nota tu. Ah, ni ustaz tu cakap, ah. Kan dia tak nampak. Kau jangan lawan cakap mak ayah berdosa. Faham? Faham, bah? Bagus. Yang ni untuk isteri. Untuk suami tak ada lah dah. Untuk isteri. Dia dah cakap. Sajur dah, kan? Jangan tinggi suara pada suami. Berdosa tau. Ni ustaz tu cakap, bukan abang cakap. Pahal pula bini dia kan. Wah, garang betul bini dia kan. Tu perempuan kat tempat lain tu, section 32 setengah. Section 32, okey. Kan? So, jangan kita garang-garang dengan suami. Kenapa kono kadang perempuan dia dah kahwin, makin lama kahwin, makin kuat dia menjerit. Pergi pagi dia menjerit. Palan penyongit ke pagi? Jangan tu marah, kan? Relax je. Wahai suamiku, apakah yang dikau hajati untuk makan malam-malam ini? Tanya. Wahai isteriku, aku mendambakan roti telur dan juga kopi o ais dan tidaklah berapa manis. Apakah pandanganmu, wahai isteriku? Janganlah dikau bimbang, wahai suamiku, akan kubelikan di depan sana. Selesai. Jangan gaduh. Anak bercakap, la ilaha illallah. Kadang perempuan ni garang, laki ni dia kadang-kadang dia kena faham. Ulama' dulu-dulu ada bagi pandangan. Dia bukan hadis tau. Bukan ayat Quran. Yang menyatakan bahawa orang perempuan tu ada berasal pada tulang yang bengkok. Memang yo. Orang lelaki pula tulang yang luih. Orang lelaki tak mahu ni kalau dia nak luihkan tulang yang bengkok ni patah. Orang lelaki kena ikut cara orang perempuan tu. Orang perempuan ni dia takkan apek tau. Kita kena ikut dia. Itu yang bila orang perempuan dia ikut lelaki tu dia kecewa. Betul tak perempuan? Betul tak? Aku je, mak. Iya. Kita kena sesuaikan diri. Dia bukan takut bini dah. Bini menakutkan. Macam cerita raja yang takut dengan permaisuri tu. Dipanggil lelaki dalam negara dia. Orang lelaki dalam negara semua datang. Mana yang takut bini berdiri belah kanan betul? Semua pergi belah kanan. Ayo takut semua. Dia pandang belah kiri nampak ada seorang lelaki tu siap peluk tiang ni. Ha kau kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa tuanku lah turun. Punya berani eh. Raja dia suruh turun. Raja tu pun turun pergi. Ha sekarang kau cakap lah. Macam mana cara nak lawan bini? Apa pula? Patik lagi takut. Asal kau tak pergi belah sana? Bini patik dah pasang. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia sampai. Aku tahu takut nak.
Lagi tahu takut ingat berani mana. Lagi tahu takut eh. Kan, jangan ganggang. Saya pernah tengok kek raup ni. Bukan orang raup macam tu dah. Saya ternampak orang tu mungkin orang luar kau. Menjerit perempuan tu. Dia renang motor tu menjerit. Cepatlah sikit dia marah dalam kedai tu. Ingat marah anak eh. Kau sat laki buat barang. Kajap. La ilah. Laki duduk belakang. Bini duduk depan, laki duduk belakang. Orang sini janganlah baik macam tu. Kan. Dah sudah lom. Bini lah garang ni lah. Dah sudah lom. Di wili ya cicir jantan tu. Ha, jangan macam tu lah. Kita ni mempertahankan kita sebagai lelaki tu duduk depan. Melainkan nak ajar bini bawa motor tu lain. Kan? Betul. Jangan garang mana. Cakap elok-elok dengan suami. Wahai suamiku. Ni mula nak contoh suami isteri ni. Lambek-lambek ni. Lentak lah. Wahai suamiku. Cakap elok-elok. Kan? Kalau suami berhajat yang begitu-begitu, komunikasi tu nak kena betul. Jangan cakap direct. Yang, jom kita tut. La ilaha illallah. Yang anak terengah, astaghfirullahaladzim. Bagilah kod rahsia yang dua orang faham. Yang, pakai kod mus. Yang, tut. Bini pun jawab, trut. Okey. Kan ayo. Tapi jangan selalu mana pakai kod tu, takut anak perasan. Tut. Anak pun berak. Lok tengok lok eh. Lepas abah buat tut trut kan, tak lama tu mak mesti masuk bilik ni. Tahu dah. Yo tak buka. Yo tak tukar kod eh tu yang pakai. Enggak. Jangan garang-garang cakap elok-elok abang kena jadi imam tau macam tu ah. Suami kan kalau tiba-tiba dia berubah bagi galakkan. Dia tu baru keluar daripada kelompong dia punya jahil dia tu, dia rasa dia nak berubah. Kan. Dah lama dia period tak berhenti. Tak semayang dah. Dia terdengar ceramah sekali tu, terasa dia nak semayang. Menangis-nangis ambil wuduk. Menangis-nangis. Semayang dia, Allah. Akbar. Jadi kita yang perempuan bagi galakan. Bila laki tu dah habis semayang, bang. Lain kali kita semayang sesama eh. Macam tu. Ni sindir kawan tu baru nak semayang. Dia berdiri belakang. Dah tobat nampak. Berhenti kawan tu. Langsung berhenti. Tak jadilah nak semayang dah. Tak jadilah. Janganlah sindir kawan tu. Kawan tu baru nak berubah. La ilaha illallah. Kan? Yo. Cakaplah elok. Bang. Bang. Abang kena jadi imam tau. Meh jadi imam eh. Meh jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai tak apa. Kita belajar sesama. Macam tu lah. Ini kemen bongih baru jadi pengurusi jiran wanita dah bongih. Contoh tau bukan sini tau, tempat lain. Cepatlah bang, jadi imam. Cepatlah. Abang tak pandai. Tak pandai, pakai telokong, duduk belakang. Lah dah pakai telokong. Tak pasal-pasal laki pakai telokong. Garang batu bini eh. Tapi benda tu tak berlaku kat sini, kat tempat lain. Kan? Ha, yang tentang suami isteri tu lain kali. Lain kali. Kita ciamah tajuk lain, hari yang lain. Hari ni kemerdekaan kan. Tajuk suami isteri sok kita bawa lah tajuk dilema ombak rindu ke kan. Kemana pergi sehangat asmara kan. You jump I jump ha, kan. Dulu lain sekarang lain. Banyak koleksi suami isteri ni. Tu kena hari lain insyaAllah. Masih ada kosong lagi bulan satu. Mana pandang kan. Tak apa kono. Saya pun silap. Saya lupa nak posan dengan PA saya kan. Lupa nak posan kan. Pack benar kan. Patutnya kena suka-suka sikit kan. Itulah. Tapi tak apalah. Alhamdulillah dah pack jumpa dengan saudara-saudara di sini kan. Mudah-mudahan kita jumpa. Jumpa kat luar. Jumpa saya togu tau. Saya selalu kat Syalam ni. Saya gomah makan cakita ke Bukit Nago tu. Lepas tu makan apa chicken apa lamb chop pakai pak saudara saya menego kat gerai tu. Apa yang nak kek dengan McD tu lah. Kek dengan Shell tu. Apa nama tu? Yang gerai majlis tu. Yang kan tawis tu kan. Lepih roundabout tu tahu lagi kan ada gerai majlis sebelah kiri tu. Ada satu lem apa nama tak kadai tu eh. Ha, saya tak ingat, saya tahu lah Puan Shandun tahu. Makcik saya ada duduk kat Lemayung lah. Dekat tak session 25. Ada tu sebab saya selalu kalau jumpa kat luar tu tahu. Ustaz, nyalah. Jangan bagi dengan camah kat session 32. Apa tu ingat? Kadang orang kan ada gambar tanya tu.
Ingat tak siapa? Siapa pula lah. Hei, paning betul lah kan. Kan kalau cakap kan kau kecik hati kan? Kecik hati. Kan? Kita pun cakap lah, kena. Sekarang duduk mana? Nak cari clue. Sekarang duduk mana? Kat situ juga. Ah, sampai sudah lah tak tahu. Kan? Ya risau, insyaAllah. Malam ni malam cuti tak ada hal. Kang lepas main isyak kan nak bergambar mana lah. Nak golek ke lantang. Ni orang lelaki lah kalau bergambar ikhlas. Macam ni lah. Ha? Kau melambak lah contoh. Pagak ada ambil gambar. Ya, ikhlas. Cuba kalau perempuan. Mula dia sengit. Elah, gomok lah sekali lagi. Gomok. Dah gomok tu gomok lah. Sengit kan. Ya. Saya menemukan terima kasih banyak kepada pihak penganjur kerana sudi menang saya pada hari ini. Janji ku 9 dan 9.10 minit lah kan? Ya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Walaupun sedikit, sama-sama kita sebar panjangkan. Sesungguhnya mana yang baik itu datang kepada Allah SWT. Mana yang kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.